Halo guys, welcome back to Toy Story Channel, karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview dan unboxing ZD Toys Iron Man Mark 85. Ini dari Avengers Endgame. Jadi sebenarnya sebelum keluar yang ini, Iron Man Mark 85 sudah lebih dulu keluar, keluaran ZD Toys juga, cuman dalam box atau packaging yang hanya tertutup blister plastik seperti itu, bukan yang versi reguler seperti ini. Jadi setelah mengeluarkan beberapa Iron Man Mark yang sebelumnya dan keluar lagi, jadi seperti apa ya, rebrand kayak gitu, bukan rebrand sih, tapi reproduksi mungkin ya, Mark 85 dengan aksesoris yang menurut saya cukup lumayan komplit dan harga yang sangat terjangkau tentunya untuk ZD Toys. Nah, ini penampakan bagian depannya, Marvel Avengers Endgame Mark 85, stiker dari Disney yang menandakan kalau license, dan di bagian atas ada Infinity Saga dan tulisan Marvel. Di bagian samping Marvel Avengers Endgame, dan ini logo dari Zhongdong Toys atau ZD Toys. Di sampingnya hanya tulisan Avengers Endgame, dan di bagian belakang kita dapat spoiler, dapat aksesoris apa saja dan bisa pose seperti apa saja. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita unboxing. Sudah lama banget ya kita tidak unboxing ZD Toys. Sebenarnya sudah ada keluar yang Venom, bukan Venom sih, si Carnage, itu cuman saya nggak beli. Venom dan Carnage sudah keluar, tapi saya belum beli. Oke, ini untuk pecinta box akan sangat menyakitkan lihat ujung boxnya seperti ini. Di bagian atas ini juga, karena packagingnya kemarin tanpa ada box coklat atau tanpa ada box tambahan, langsung packaging dan tutup bubble wrap kayak gitu. Sekarang kita akan lihat penampakan aslinya seperti apa. Oke, nah ini dia blister pertama. Ini ada figur Iron Man nya tentu saja kita dapat dua blister seperti biasanya ZD Toys, dan ini blister kedua yang cukup banyak aksesoris yang kita dapat. Oke, sekarang kita akan lihat dapat aksesoris apa saja. Untuk ukuran harga di 280-an ini sangat-sangat worth it sih. Oh, ternyata ada 3 blister, satu blister untuk ini shield-nya. Pertama kalinya nih ada 3 blister. Nah, ini blister yang satunya lagi untuk aksesorisnya. Oke. Baik, kita akan lihat detail dari aksesorisnya terlebih dahulu ya. Di sini tentu saja kita dapat standnya. Di sini agak sedikit berbeda logonya, meskipun bentuknya masih sama, persegi 6 seperti ini. Di sini logo Avengers, tulisan Avengers Endgame Iron Man Mark 85. Dan model dari pencapitnya masih sama seperti ini. Ini tidak gampang leto sih, timbang yang cuman dibuka seperti itu tanpa ada pegasnya. Semoga tetap bertahan dengan pencapit yang seperti ini. Lalu kemudian di sini ada shield-nya warna biru transparan seperti ini,
ini keluar di scenes film Avengers Endgame waktu pertama kali mengeluarkan Mach 85 dengan nanotechnya gitu. Dan ini cukup besar jika dibandingkan kepalan tangan nih. Ya, terkesan memang plastiknya agak murah sih. Tapi ya sesuai dengan harganya. Ini saya nggak tahu apa ya. Ini seperti di paha kah, di selangkangan atau apa, saya nggak tahu ini. Nanti kita lihat. Lalu kemudian dapat 3 pasang tangan. Di sini catnya agak seperti ala kadarnya gitu ya, warna goldnya di sini untuk catnya. Tapi untuk arc reaktornya lumayan bagus detailnya di bagian tangan. Cuman ini yang warna gold yang ini terkesan buru-buru kayak gitu. Oke, yang ini tidak kelihatan warna goldnya. Dan satu lagi pose seperti ini. Satu yang membedakan antara yang Iron Man Mach 85 ini dengan yang sebelum-sebelumnya, tidak ada efek boosternya. Jadi tidak ada kesan seperti terbang keluar booster dari kaki dan arc reaktor di telapak tangan. Jadi ini tidak ada dan diganti dengan senjata seperti ini. Oke. Nice. Kita dapat 2 pasang, maksudnya sepasang 2 biji senjatanya seperti ini, yang bisa kita pasang nanti di tangan. Sekarang kita akan lihat ke figur utamanya. Salah satu ciri khas dari ZD Toys ada plastiknya nih. Dan ini dia untuk Iron Man Mach 85 kita. Oke. Sekilas cukup oke. Karena ciri khasnya yang berotot, jadi jujur saya tidak suka gay di atas Mach 80 itu, Mach 50 ke atas itu saya nggak begitu suka karena kesan robotnya itu udah hilang. Karena benar-benar dibuat sangat-sangat berotot gitu. Kita akan lihat detailnya lebih dekat ya. Oh, mungkin yang tadi yang segitiga untuk mengganti di bagian belakang sini. Mungkin ini bisa kita copot. Nah, di belakang sini, betul. Jadi bukan di selangkangan ya, tapi di bagian belakang. Saya baru ingat, ternyata kita dapat ini seperti apa ya, roketnya gitu. Dan sayangnya tidak ada artikulasi di sini. Sebenarnya ini bisa menembakkan laser dari ujung-ujungnya kalau bisa ditekuk gitu. Oke, kita lihat dari detailnya yang ini boosternya ya. Saya nggak tahu ini nyebutnya apa, tapi ini lebih seperti booster di bagian punggungnya. Untuk kesan catnya, terutama yang bagian biru ini, gimana ya, biasa aja. Tapi untuk warna merah marun dan warna goldnya dan kerapian catnya menurut saya cukup oke. Tapi di bagian warna biru ini ada beberapa yang kesannya tidak selesai dicat kayak gitu. Oke, bahan standar dari ZD Toys dan dibuat sangat detail banget di bagian sininya, bagian dalamnya nih. Oke, sekarang kita lihat detail dari figur Iron Man-nya. Mulai dari bagian kepala
ya tidak ada yang jelek, tapi tidak ada yang wah juga sih. Di bagian akreatornya, bagian dadanya di sini benar-benar berotot banget. Untuk apa, movie akuratnya menurut saya hampir 85%. Di bagian akreatornya ini nanoteknologi, dan terkesan ada bayangan segitiga di bagian dalamnya, cukup oke. Lalu di bagian apa, perutnya di sini, ini kalau yang elit yang mahal warna birunya ini bisa nyala karena ini kita yang versi murah meriah, jadi ya cukup dengan catnya saja kayak gitu. Lalu di bagian tangan seperti ini, oke, tapi kelihatan banget ininya ya, engselnya ini nih. Ini di bagian belakang punggungnya tadi, ini kita bisa copot dan ganti dengan booster roketnya yang tadi tuh. Ke bagian kaki di sini, harusnya ya di bagian kaki sini ada juga warna seperti birunya. Seingat saya ada, tapi nggak tahu kenapa di ZD-Test ini nggak ada. Ini di bagian kaki, yang selnya kelihatan banget ya, benar-benar kelihatan keluar seperti ini. Jadi terkesan murahan banget gitu loh, kayak mainan di pasaran. Padahal udah brand cukup terkenal untuk ZD Toys. Ya, it's okay lah. Sekarang kita ke bagian artikulasi di bagian kepala. Agak serot sih. Bisa 360 derajat mungkin. Oh, ternyata hanya 180 derajat. Kayak gini. Lalu bagian tangan kita bisa angkat ini. Apa ya? Bahunya. Dan bisa lurus 90 derajat. Dan kita bisa putar 360 derajat juga. Oke. Lalu di siku ada double join seperti biasanya. Tapi agak longgar ini. karena lengket catnya jadi agak sedikit dipaksa ya. Jadi jangan takut, tidak akan patah. Oke, ini bisa full nempel seperti ini. Di sebelah juga kurang lebih sama. Oke, untuk bagian badan bisa goyang seperti ini dan bisa kita tarik biasanya. Oh, ini nggak bisa ditarik. Biasanya kita bisa tarik, jadi dia bisa menambah jangkauan untuk membungkuk dan apa ya, membusungkan dadanya gitu. Tapi ini nggak bisa ditarik. Biasanya bisa ditarik sih. Oke. Lalu di bagian kaki, lutut ada double join juga. Untuk di selangkangan kita bisa tarik ke bawah. Jadi nambah hampir sempurna 90 derajat. Ke belakang ya sekitar 30 derajat saja. Lalu di bagian pergelangan kaki tidak bisa putar penuh 180 derajat kayak gitu. Dan nekuknya pun cukup segini saja. Kalau yang Spider-Man itu kita bisa tekuk bagian depannya. Itu nilai plusnya untuk yang Spider-Man kemarin. Oke, untuk artikulasi ini ya sangat-sangat standar dari ZD Toys sih. Oke, sekarang kita coba pasang aksesorisnya. Pasti cakep banget sih. Cuman ya itu tadi, untuk artikulasi cukup minim pergerakan. Kita sekarang ganti tangannya menggunakan yang memegang senjata. Agak tricky sih ini. Oke. Aduh. Agak susah.
Back ini sudah terpasang sih, kayak gini. Ini agak longgar sih, jadi apa ya, kayak tidak memegang dengan sempurna jadinya tuh. Tuh, jadi miring kayak gini nih. Jelek banget kelihatannya, serius. Oke, kita lihat. Tidak bisa pakai itu saja. Kalau yang satunya ini bagus pegangannya. Sekarang kita ganti lengan pergelangan tangan kirinya. Oke. Langsung pasang saja. Tuh kan agak aneh kan ngelihatnya. Oke. Sekarang kita ganti dengan yang ini dan shield-nya kita pasang. Ini konektor untuk shield-nya sih. Jadi mungkin kita pasang ini dulu. Ini agak longgar banget, sumpah. Wah. Nggak akan kuat dia tuh. Tuh. Jadi nggak kuat untuk megang shield-nya nih. Ini benar-benar harus di parah. Ini gimana ini? Sumpah letoy banget. Ininya letoy banget nih. Tuh. Pergelangannya benar-benar sumpah ini letoy banget. Nah, enggak seperti yang ini. Enggak tahu ya, tangan kanan ini saya dapat kualitasnya yang jelek banget sumpah. Nih. Aduh. Jadi buat teman-teman yang mau beli Mark 85 ini, 85 ya, 85 ini sebaiknya tonton video ini dulu. Sekarang kita coba pasang. Ini saya sudah coba posekan senatural mungkin. Oke. Jadi memang harus apa? Ininya berdiri di bawah sih untuk shield-nya. Cuman memang yang tadi yang saya lihatkan di video sebelumnya itu pergelangannya benar-benar longgar banget. Kayaknya megang senjata pun itu bakalan letoy. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena kita dapatnya yang seperti itu. Mungkin nggak semua ZD Toys yang Mark 85 seperti itu, tapi ada kemungkinan teman-teman yang beli akan dapat yang seperti itu. Tapi overall untuk detail menurut saya ini cukup oke. Untuk sekedar pajangan oke banget. Jadi looknya itu dapat banget, keren. Cuman kalau teman-teman yang menggunakan Iron Man ini untuk toy fotografi mungkin agak sedikit kesulitan dan butuh banyak banget trik untuk bisa memposekan supaya lebih natural lagi, kayak gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman supaya pertimbangan beli Iron Man Mark 85 atau tidak. Menurut saya mungkin ini tidak terlalu worth it untuk dibeli. Baik, sekian dulu review kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video. Bye-bye, karena semua mainan punya cerita.